Assalamualaikum. Hari tu nak kongsi resipi buat kuih getas. Kuih getas nak mok ala-ala nak mok. Nak mok makan eh. Lembut dan rebus. Sedap. Mesti cuba. Gunakan 2 cawan ais untuk membancuh santan. Memang dah masukkan tepung bulut. Kemudian kita masukkan gaulkan apa kelapa dia hingga sebati. Kemudian kita masukkan santan dia sedikit-sedikit. Kita ulikan dengan senduk dahulu, kemudian baru kita gunakan jari jemari kita. Kita gunakan minyak secukupnya untuk menggoreng. Inilah adunannya dah sebati kita gunakan, kita uli tadi dan siap untuk digoreng. Dan kita bentuk ikut suka. Kau nak panggang bentuk memanjang ke, pepeh ke, suka hatilah. Inilah kuih getas yang dah digoreng. Hati-hati takut dia meletup-letup. Ini dah boleh diangkat. Menggunakan juga setengah cawan tepung gandum. Kalau korang letak adunan ni dalam kuali, kamu orang angkat-angkat macam ni supaya dia tidak melekat. Tapi juga kita gunakan tepung gandum. Itu yang dia tidak melekat sangat. Kalau tepung apa bulut sahaja dia akan melekat. Nek Mok buru-buru membuat minuman petang ni sebab ada tetamu dekat luar. Tetamu Cik Habi. Ada kerja, dia orang ada kerja nak buat. Indah. Kuning-kuningan kita boleh angkat. Cantik rupa dia. Rupanya kuih getas kita dah siap digoreng. Kalau korang tak letak gula, korang boleh gunakan tepung gula taburkan dekat atas dia. Jadi Nek Mok gunakan gula dengan garam tadi, dia rasa dia lengkap. Nek Mok tak taburkan gula lagi. Cukup bagi Nek Mok, lemak dia ada, masih manis dia ada. Okey teman-teman, terima kasih menonton video-video Nek Mok dan terus like and subscribe untuk menyokong video-video Nek Mok seterusnya. Salam sayang untuk semua. Nek Mok nak makan dulu. Tengoklah. Lembut. Sedap. Mak.
Lembut. Oke, terima kasih.